Beginilah suasana kirab bendera merah putih Super Akbar yang akan dipasang di Menara Masjid Al-Akbar Surabaya Kamis sore tadi. Pemasangan ini untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-74. Sebelum dipasang, bendera dikirap oleh arak-arakan ribuan murid SMA, drum band, musik patrol, serta aksi barongsai. Kirap juga diikuti oleh Arumi Basin, istri wakil gubernur Jatim. Bendera berukuran 25 x 17 meter persegi dipasang di atas menara masjid setinggi 99 meter. Proses pemasangan harus melibatkan 99 pengibar, karena beratnya yang mencapai 45 kg dengan tali seberat 150 kg. Bahkan para pengibar harus bersusah payah menaikkan bendera karena hembusan angin yang kencang. Diharapkan melalui pemasangan bendera ini dapat menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat, terutama kaum milenial. Kita sudah mendapatkan bahasa Inggrisnya itu privilege atau kemewahan, yaitu sebuah kemerdekaan. Tetapi jangan lengah, karena kita punya kemerdekaan, masih banyak PR ke depan. Kalau dulu kita merebut kemerdekaan dan kemajuan itu menggunakan bambu runcing, tapi bambu runcing yang dimiliki oleh Indonesia sekarang ini adalah emas dan juga mbaknya. Pemasangan bendera merah putih raksasa ini sendiri menjadi agenda tahunan Masjid Al-Akbar Surabaya di setiap momen peringatan kemerdekaan 17 Agustus. Selvi Wang dan Aris Rahmatullah, CTV.